Kim Jong-un, pemimpin muda Korea Utara merasa takut akan dibunuh Amerika Serikat termasuk dengan senjata canggih. Dia dilaporkan menyewa sekitar 10 mantan agen KGB Soviet sebagai bodyguard untuk melindunginya. Laporan itu dipublikasikan media Jepang Asahi Shimbun mengutip sumber yang mengetahui internal Pyongyang. 10 mantan agen KGB itu juga disewa untuk melatih para pengawal Kim Jong-un dalam mendeteksi dan merespon serangan teroris. KGB merupakan badan keamanan utama Uni Soviet yang didirikan tahun 1954 sebelum akhirnya bubar seiring dengan runtuhnya Soviet pada tahun 1991. KGB selama ini dianggap seperti badan intelijen utama layaknya CIA Amerika Serikat. Sumber tersebut mengatakan kepada Asahi Shimbun bahwa Kim sangat takut dengan sistem senjata canggih Amerika. Seperti pesawat Eagle Grey yang akan dioperasikan Amerika di Korea Selatan pada tahun 2018 nanti. Namun, tidak jelas bagaimana pengawal anti-terorisme bisa melindungi Kim untuk melawan pesawat tak berawak di langit jika menghujani bom, menurut sumber tersebut. Sekitar 10 mantan agen KGB diundang ke Pyongyang pada bulan lalu. Para pejabat korup sangat tertarik untuk menjaga Kim Jong-un dari upaya pembunuhan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pyongyang telah prihatin dengan rencana militer Amerika dan CIA untuk membentuk sebuah divisi yang secara eksklusif menangani kegiatan intelijen di Korea Utara. Dalam sebuah pernyataan, Korut menuduh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS bekerja sama dengan CIA dalam merencanakan pembunuhan terhadap Kim Jong-un dengan melibatkan pembunuh bayaran asal Korut. Kemudian, NIS mengeluarkan sebuah laporan ke Majelis Nasional Korea Selatan bahwa Kim Jong-un telah mengurangi penampilan publik karena khawatir terhadap upaya pembunuhan terhadap dirinya. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you.